kita tidak tahu. Ya, Mbak. Iya, kan sampai dalam itu. Mm-hmm. Tadi diminta apa saja keterangan yang di dari petugas? Nomor HP, KTP, sama data-data yang lain. Ya, senang biar bisa tahu hasilnya pernah apa COVID apa enggak. Mbak, sebelumnya pernah tes belum? Belum. Baru pertama kali. Ini disiapkan oleh pemerintah kota itu swab sebanyak 100 orang. Jadi nanti hasilnya akan disampaikan setelah 3 hari. Berarti ini Sabtu, paling lambat Sabtu sudah ada hasil kaitan dengan mereka. Saya terima kasih kepada warga masyarakat Semarang yang sudah peduli mau diperiksa. Karena apa? PKM ini tergantung mereka, mau diperpanjang atau tidak. Kalau mereka semakin taat, insya Allah COVID semakin turun. Tapi kalau mereka susah diatur, ada kemungkinan akan berbicara lain. Mudah-mudahan PKM ini tidak diperpanjang. Jangan lupa subscribe ya.